subscribe, bunyikan lonceng, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to our channel. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas yang beda. Jadi kita gak bahas tentang makanan. Aku bakalan ngasih tahu tips dan trik bagaimana cara mendapatkan like Instagram yang Indonesia dan yang real. Nah, bagi kalian pasti banyak kali yang pengen mendapatkan like yang banyak. Pasti kalau kalian download aplikasi-aplikasi yang selain yang gak aku kasih tahu, pasti yang like kalian tuh pasti akunnya tuh bakalan akun yang udah gak dipakai lagi ataupun yang fake. Nah, di video kali ini aku bakalan ngasih tahu cara mendapatkan like Instagram Indonesia yang akunnya tuh memang masih aktif dengan satu cara, dengan bukan aplikasi. Buat kalian yang pengen download aplikasinya, aku bakalan naruh linknya di deskripsi. Kalian bisa download di situ, dan downloadnya itu cuma lewat Play Store. Jadi kalian bisa mendapatkan tuh secara gratis. Jadi aku bakal ngasih tahu caranya, dan aku kasih tahu caranya itu ada di sini. Aku bakal kasih tahu videonya. Jadi yang pertama, buat kalian yang belum download, kalian tuh bisa download di Play Store, dan nama aplikasinya itu Likeez. Jadi buat kalian yang belum download, kalian bisa download. Buat kalian yang udah siap mendownload, aku bakalan ngasih tahu bagaimana caranya menggunakan aplikasi itu. Yang pertama itu, kalian buka aplikasinya. Oke. Setelah masuk, kalian akan dapat kayak ini. Kemudian, misalnya kalian belum login, kalian tuh bisa login dulu. Setelah selesai, kita klik OK. Nah, ini kan ada iklan. Ini iklan ini kita skip aja, soalnya iklannya itu nggak pala-pala lama, nggak kayak aplikasi-aplikasi biasanya. Biasanya kan iklannya itu kayak ada video-videonya, di sini nggak ada. Jadi kita bisa keluar lagi, kita hapus, kemudian kita masuk lagi ke aplikasinya. Ini bisa diulang 3 kali ataupun lebih. Misalnya kalian ingin mendapatkan like yang banyak, kalian tuh bisa buat lebih. Kalau aku sih ya biasa sampai 3 kali itu udah banyak. Jadi kita ulang. Jadi ini yang kedua, dan sekarang kita masuk lagi ke aplikasinya. Ini udah yang ketiga. Jadi kita tunggu. Kita tunggu. Kemudian klik OK. Dan kita skip lagi. Oke, sudah. Dan setelah itu kan ada tuh bacaannya. Di bawah tuh ada bacaannya Open Instagram. Nah, kemudian kalian klik aja itu. Oke, nah kan udah masuk tuh 13 like, kita lihat. Oke, dan ini hasilnya ya. Ini real Indonesia betul. Kita lihat satu persatu nih. Kita lihat ya, satu persatu. Nah, lagi. Dan kita refresh ya, muncul lagi dua. Kita refresh. Dan nanti dia tuh bakalan muncul sendiri. Jadi buat kalian yang pengen mendapatkan like yang banyak, itu kalian bisa diulang-ulang beberapa kali, ataupun ya sekitar 1 jam sekali kalian ulang, ataupun ya beberapa menit, 30 menit ataupun sebagainya. Dan itu sangat membantu kalian jika kalian mempunyai apalah followers yang banyak, tapi kawan-kawan kalian tuh nggak nge-like ataupun cuman lihat doang. Nah, pasti kalian tuh bakalan risih, padahal followers kalian tuh banyak tapi teman-teman kalian tuh nggak mau nge-like. Jadi kalian tuh bisa menggunakan aplikasi ini, dan aplikasi ini betul real 100% Indonesia, nggak ada campuran sama orang luar. Jadi sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin mendapatkan like Instagram yang banyak, dan like-nya itu orang-orang Indonesia tanpa campuran orang-orang luar. Misalnya kalian ingin menanyakan sesuatu, kalian bisa tulisan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan share ke seluruh media sosial kamu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!